Selamat datang Inspira Widianto bersama saya Richie Wijan dan ada Ayu, co-founder dari Sabah Merauke di sini. Selamat malam buat kamu, power people yang dengerin di Mekin Surabaya, Power FM Jakarta, Makassar FM Makassar, Gerlan FM dan Pasar, dan Gambang FM Banjarmasin. Dan kalau kamu mau nanya, WhatsApp di 0896768892892. Sekali lagi WhatsApp di 0896768892892. Dan Ayu, halo. Halo. Ayu, asikah kamu di sana? Saya masih dalam situasi perasaan hati yang agak enggak enak gitu. Karena kayak saya bersalah banget ngomong kayak program ini kayak agak susah bertahan gitu. Tapi kayak tapi di satu sisi saya seneng, kenapa? Karena kayak berarti yang saya ngomongin terbukti salah. Iya. Ya kan? Sukses. Saya boleh bilang sukses ya, karena bertahan dan terus berjalan sampai sekarang, dan gaungnya Sabah Merauke itu menurut saya besar. Orang-orang banyak. Kayak kalau ngomongin salah satu non-profit organization gitu, kalau sebut Sabah Merauke, oh iya yang itu, orang tuh bisa jawab. Menurut saya dalam value-nya, impact-nya gede banget gitu. Dan salah satu yang saya bahkan ingat gitu ya, selain yang tadi saya omongin, ini pengakuan dosa yang lain lagi. Tapi salah satu yang menurut saya, gak tahu ini mau dibilang tagline atau apa, tapi kalimatnya gini, toleransi, ini dari Sabah Merauke ya, toleransi tidak bisa hanya diajarkan, tapi harus dialami dan dirasakan. Itu salah satu statement atau pernyataan yang menurut saya powerful. Kenapa bisa? Kenapa harus dirasakan gitu? Apakah dengan sekarang kita ngomongin, ya bahkan dari segi politik pun orang-orang juga makin pinter. Oh, udah main SARA nih gitu. Orang udah cukup tahu lah gitu. Tapi kenapa harus sampai dirasakan, harus dialami? Jadi manusia itu kan selalu punya prasangka ya. Jadi kayak secara naturalnya tuh otak manusia akan menciptakan cerita-cerita gitu di kepala kita. Meskipun sebenarnya tidak ada cerita, tapi kemudian kita kadang-kadang menghubungkan fakta dengan fakta. Misalnya nih, misalnya saya gak kenal sama Richie. Kemudian saya misalnya ngelihat Richie baru pakai jas yang bagus banget ini. Kemudian turun dari mobil yang mewah misalnya. Dan padahal faktanya cuma dua itu. Saya ngelihat Richie pakai jas yang bagus dan turun dari mobil mewah. Tiba-tiba saya bisa menggabungkan cerita-cerita di kepala saya, bikin cerita. Kemudian tiba-tiba saya bisa punya stereotip, ini pasti orangnya sombong. Atau ini pasti orangnya pelit. Pasti gak seru diajak temenan karena gak bisa diajak makan di pinggir jalan. Itu semua palsu. Iya kan? Nah, tapi kayak gitu tuh sering banget. Dan ini tadi contoh soal pakaian sama soal mobil. Betul. Padahal kalau misalnya kita ngelihat stereotype yang banyak banget beredar ini di mana aja gitu, ini nggak cuma ngomongin Indonesia gitu, di banyak tempat itu banyak banget stereotype. Misalnya ngelihat orang makanya misalnya kalau kayak di negara-negara maju atau misalnya di Amerika, di Australia, di UK gitu, Islamofobia itu kan isu banget ya. Betul. Dan artinya kan orang kemudian menggabung-gabungkan fakta yang ada, wah kalau lu pakai jilbab artinya lu bagian dari teroris misalnya. Betul. Nah itu di mana-mana, dan itu wajar banget. Makanya kita tuh percaya banget orang itu harus kenal dulu nih sama orang yang berbeda, karena kalau orang nggak kenal, nggak pernah punya personal connection sama orang yang berbeda, mereka tuh pasti akan jauh lebih gampang untuk berprasangka buruk. Oke. Dan kalau lihat nih ya, di lingkungan pertemanan deh, bisa gitu ya, nggak usah yang jauh-jauh, mungkin ya kayak di sekitarannya power people, hal kecil apa sih yang kita tuh sering lupa soal toleransi itu? Hal kecil ya, bukan hal besar gitu. Ini toleransi itu kan bisa dalam banyak hal ya. Misalnya dalam hal yang paling sering saya rasakan misalnya adalah saya tuh paling gak tahan sama asap rokok. Saking gak tahannya yang sampai saya tuh misalnya tahu banget tuh ini ada yang ngerokok nih di ujung restoran sebelah mana gitu, dan saya gak akan bisa makan di sana. Nah, wujudnya toleransi, jadi buat teman-teman yang udah dekat sama saya dan udah tahu banget, itu tuh teman-teman tuh akan ngecek bener ini apakah restorannya aman apa enggak buat Ayu gitu. Oh, wow. Karena kalau nggak aman, artinya teman-teman semua akan makan di sana dan Ayu akan makan di mobil sendirian. Dan itu kejadian beberapa kali. Itu kan sebenarnya salah satu bentuk intoleransi tanpa disadari. Iya. Gitu. Yeah. Okay. Dan sebenarnya teman-teman bukan orang-orang jahat gitu, cuma kadang-kadang nggak kepikiran aja. Okay. Atau misalnya kayak contoh yang lain tuh, misalnya kadang-kadang kita bikin acara
kampus gitu, hari Sabtu pagi atau hari Minggu pagi, itu kan pasti bakalan ada teman-teman yang misalnya harus ke gereja. Dan kadang-kadang teman-teman yang harus ke gereja karena minoritas biasanya sungkan dong mau ngomong, eh jangan hari itu dong, jangan jam itu dong, kan kita harus ke gereja. Dan itu kan sebenarnya juga bentuk bentuk diskriminasi juga kan, karena kemudian kita secara nggak sengaja gitu menempatkan acara di tanggal itu jam segitu, akhirnya ada teman-teman yang jadi nggak bisa datang. Jadi sebenarnya nggak melulu nggak bayangin soal toleransi itu, ngomongin soal kerusuhan gitu. Ya suku gitu, tapi hal kecil kayak tadi aja itu kadang suka dilupain. Betul. Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih, sangat informatif. Terima kasih Ayu. Oke, abis ini kita akan masuk ke sesi yang berikutnya yang tentunya sangat fun. Jadi tolong people, kamu jangan kemana-mana, tetap bareng saya dan Ayu, co-founder dari Sabang Merauke, di Proud Talk Inspira Week. Ya, mantap.